Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mendapatkan gratis ongkir dan diskon Tokopedia terbaru update Januari 2021. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Untuk mendapatkan gratis ongkir dan diskon Tokopedia terbaru update Januari 2021, caranya cukup mudah. Kalian cukup masuk ke aplikasi Tokopedia kalian. Nah, selanjutnya kalian ada box yang per harian, kalian buka tap-tap box. Nah, selanjutnya setelah kalian itu biasanya akan mendapatkan diskon 20.000, diskon potongan harga 20.000. Nah, setelah kalian mendapatkan itu, kalian cari barang yang akan kalian beli. Misalnya kita akan membeli mouse wireless. Nah, kita filter dengan bebas ongkir. Kita cari barangnya. Nah, misalnya ini kita akan membeli ini mouse wireless LEC NC20 Blue. Kita pilih. Lalu masukkan ke keranjang. Lalu lihat keranjangnya. Nah, di sini kita langsung aja klik beli. Nah, untuk pengiriman, untuk mendapat gratis ongkir, kita pilih ke bebas ongkir. Waktunya cuma kekurangannya itu waktunya kurang cukup lama, yaitu 5-9 hari. Lalu di sini juga kalian bisa untuk mendapatkan diskon, kalian bisa menggunakan kupon promo. Nah, ini pakai promo, jadi kalian mendapatkan diskon sebanyak Rp20.000. Seperti ini. Lihat di sini ada, jadi ringkasannya seperti ini. Total harganya yaitu Rp72.500. Total ongkos kirimnya bebas ongkir atau Rp0. Total diskon barang atau potongan harganya yaitu Rp20.000. Jadi total yang kalian bayar yaitu Rp52.500. Oke, itulah dia cara mendapatkan gratis ongkir dan diskon Tokopedia terbaru update Januari 2021. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.